dan sukses beraktivitas di bulan suci Ramadan 1444 Hijriah ini kembali saya hadir menemani Anda melalui program kami yaitu Ruang Inspirasi. Baik di studio sekarang telah hadir bersama kami yaitu Ananda Muhammad Rizki Ramadhani siswa SMA Islam Sablah Malang Boarding School. Dari beliau ini nanti kita akan apa ya korek beberapa inspirasi yang mungkin dapat kita ambil tentunya baik assalamualaikum ananda Rizky ya panggilannya waalaikumsalam ya. oh, ya. warahmatullahi wabarakatuh Rizky atau Ramadhani ini panggilannya Pratama sebenarnya itu masih panjang nama saya What? Pak Muhammad Rizky Ramadhani Mursid Pratama oh, <laughs> cuman menghemat tempat saja hmm. sampai Ramadhani aja oke okay. tapi kalau di uh, akte kelahiran panjang no? nggak panjang ya disingkat M M Ramadhani MP <laughs> putra pertama J oh, ya. kemudian kalau dari namanya jelas nih ya lahirnya bulan Ramadhan ya berarti ulang tahun nih ya mm, Oktober waktu Oktober itu. tapi ha. untuk apa hijriahnya Ramadhan ya. <laughs> Oke okay, Ananda Rizky ya? Rizky apa ya ramadhan kalau di SMA panggilannya Rizky. Ini. Rizky ya? Ananda Rizky ini kita kenalan dulu ya. Ini lahirnya di mana ini? Uh, saya asli lahir di Jayapura, Papua. Oh. Papua. Uh. Terus orang tua sekarang masih di Papua? Okay, orang tua kerja di sana, bapak dosen, ibu menes. Oke okay. berarti sudah menetap di Papua ini ya? Yeah, iya udah lama. Udah lama ya. Tapi dari CV-nya ini, ini sekolahnya pindah-pindah ya? <laughs> SMP-nya di Kuningan, Jawa Barat ya. ya. Memang ada keturunan orang sana kok. Iya, kebetulan sana. ibu saya orang Sunda, bapak saya orang Palembang. Aduh, campuran Nggak, ya. Uh -uh. Nggak tahu kenapa mereka bisa nyasar ke Papua gitu. <laughs> Mungkin sudah rizkinya di sana ya. Uh -uh. Uh, akhirnya muncul Muhammad Rizki ini. Iya. Oke, ada anak Anda, anda Rizki ini. Uh, Tahun ini Ananda salah satu anggota dari gubuk literasi yang sudah menghasilkan sebuah buku ini ya mm -hmm. Memang Ananda Rizky ketertarikan untuk dunia tulis-menulis ini sejak kapan dimulai? Uh, awalnya tuh kelas 5 SD cuman sebatas membaca Kayak yeah. baca novel-novel uh, fiksi ilmiah gitu kan yeah, yeah. Yang bisa membuat kadang kita berpikir wah gitu mm -hmm. Habis itu SMP mulai ngarang-ngarang nggak -ngarang jelas kan. Dulu kan mondok. Terus kan mondok tuh kan kalau keseharian itu kan sama setiap hari bangun iya. tahajud, subuhan, iya. sekolah Jadi, gitu terus rit, rute apa, rutinitasnya, rutinitasnya ya, apanya, gitu. Iya. <laughs> Jadi saya bosan saya nulis-nulis aja gitu okay. kayak apa apa yang ada di kepala saya saya tulis. Okay. Habis itu kemudian waktu SMP ada guru yang nggak sengaja baca tulisan saya terus hmm. dibilang menarik gitu. Itu ditulis di buku apa di buku. Ketik Jadi waktu itu kan pondok saya salah. Ya? <laughs> pondok saya salah. Ya. Jadi nggak ada laptop, nggak ada apa gitu, nggak ya. ada alat digital, jadi saya tulis tangan. Nih ke, hanya ada guru yang tahu. Gitu. Uh, uh, terus di apa namanya dikasih kesempatan lah kamu mau buat buku Enggak barangkali uh, jadi karya menarik gitu. Oke. Okay. So, saya kenapa enggak gitu, hmm. jadi uh, SMP itu dikasih dispen spend uh, tiap pelajaran tuh kadang. Kita lab komputer terus ngetik oh, gitu. Baru di, di ah. apa ya disediakan komputer oleh ya. gurunya ya. Akhirnya nulis di komputer. Uh, awal nulisnya itu apa itu yang yang ditulis itu? Uh, namanya anak SMP yang hayalannya masih hmm. yang imajinasinya <laughs> masih luas ya. Uh, Imajinasi-imajinasi yang di luar nalar gitu. Kayak eh, iya. tiba-tiba dor-dor gitu. <laughs> <laughs> Tapi sempat uh, menghasilkan sebuah karya nggak ketika SMP ini? Iya satu, satu buku novel 200 halaman Itu ketika SMP kelas berapa ya? Kelas 9 semester 1 kalau enggak salah oh, Berarti sudah akhir-akhir ya uh, Baru diketahui akhir -akhir. oleh gurunya Padahal ya. mulai menulis mulai kelas berapa ya? Uh, dari kelas 7 juga udah mulai nulis Sudah mulai gitu ya uh, Tapi gak jelas gitu <laughs> Tapi gak jelas Ini mulai jelasnya itu pas kelas 9 gitu kelas 9. <laughs> Karena memang diarahkan ya uh -uh. Oke. Okay. Uh, lalu uh, ketika masuk SMA ah. Sam sebelah Malang. Ngomong-ngomong, masuk SMA Sam sebelah Malang bodensi ini tahu SMA dari mana? Kebetulan e, banyak relasi di Papua. Kan mm -hmm. alumni mais juga kan banyak dari Papua. Oh, yeah. Terus kebetulan ada tetangga saya gitu. Yang alumni sini ah, juga ah. Okay. Jadi ya udah saya ikut aja nyantol gitu. <laughs> terus akhirnya dia juga kebetulan anggota Gubuk Literasi, terus mm -hmm. dia yang ngejelasin Gubuk Literasi itu gimana-gimana, terus mm -hmm. dia bilang kamu punya kesempatan buat bikin buku. Oh apa enggak lanjutin lagi kan berarti sebelum masuk sudah anu ya sudah membidik mau masuk gubuk literasi nih ya udah udah dari awal itu sudah dari awal ya Iya. lalu menurut anda Rizki ketika masuk ke SMA dan ikut gubuk literasi itu itu maknanya apa ini uh, terkadang menulis itu punya makna tersendiri kalau hmm. misalnya ditanya masuk gubuk literasi itu maknanya apa menurut saya Eh tempat itu merupakan tempat saya bisa menuangkan opini atau inspirasi yeah. saya. Jadi makanya saya masuk itu yeah. kan ada di sana kan disediakan kayak puisi, pembelajaran puisi, mm -hmm. atau enggak menulis novel atau enggak cerpen. Mm -hmm. Sesuatu yang bisa menuangkan opini kita dalam bentuk tulisan atau uh, sebuah uh, apa puisi itu kalau misalnya kan biasa tampil gitu kan, yeah, yeah, yeah. Uh, kayak orasi gitu. Kalau di sini nggak hanya tampil tapi juga menulis juga ya. Oh yeah. Oke, okay, baik. Uh, baik pemirsa SMA TV yang berbahagia, ya, setelah ini kita akan mengulik lagi terhadap Ananda Rizky tentang karyanya yang baru-baru ini sudah, sudah diterbitkan bersama teman-temannya di Gubuk Literasi SMA Isam, Sebelah Malang Boarding School. Baik pemirsa Sisma TV yang berbahagia kembali lagi bersama Ruang Inspirasi. Masih bersama Muhammad Rizky Ramadhani, siswa SMA Samsel Malang Boarding School. Yang tahun ini telah menghasilkan sebuah karya novel ya. Inji. Novel uh, yang berjudul Rantau. Nah, tapi sebenarnya Ananda Rizky ini bukan hanya apa ya skillnya di bidang karya tulisnya ada juga puisi orasi stand up juga ya, ya. <laughs> bahkan pencak silat juga Haji. ya waduh ya nah ini kita akan mengulik dulu tentang karya tulis Ananda yang berjudul Rantau ini ngomong-ngomong ini latar belakang menulis karya ini apa ini uh, awalnya itu kan Uh, mau move on dari SMP yang imajinasinya mulai liar tuh kan. Oh, iya, iya, saya iya. mau rada dewasa dikit. Oke, okay, saya tulis hmm. perjalanan hidup saya dari Papua sampai sekarang. Hmm. Yang akhirnya kemudian dalam uh, diterbitkan dalam bentuk novel rantau. Hmm. Cuman namanya novel ya fiksi, berarti saya masukkan apa cerita-cerita fiksi gitu. Enggak okay. persis kehidupan saya. Oke. Okay. Enggak 100%, ah. tapi memang uh, yang diceritakan kehidupan real ya, mulai ya. dari sekolahnya apa itu Ya. Iya. Oke. Okay. Eh uh, apa uh, yang melatar belakangnya kenapa kok menulis rantau ini? Uh, Ada sesuatu yang ingin ditawarkan mungkin kepada pembaca. Uh, mungkin supaya para pembaca atau enggak orang-orang sekitarnya itu bisa apa namanya? lebih yang memotivasi orang-orang yeah, supaya yeah. kuat untuk menjalani hidup gitu yeah. kan pada dasarnya kan kita manusia kita pindah-pindah terus nggak mm -hmm. selama-lamanya di tempat itu tempat yeah, itu aja yeah. jadi bagaimana caranya kamu harus bisa bertahan harus bisa tabah dalam menjalani hidupmu gitu mm -hmm. tapi uh, salah satu tentang Ananda ini yang ditulis ini kan uh, orang yang krisis identitas, apa <laughs> karena <laughs> sering merantau itu hanya krisis identitas Iya, itu maksudnya krisis identitas itu. Uh. Jadi kalau teman-teman nanya saya itu, Ki, asalmu dari mana? Dari Papua. Hah, kok nggak mirip orang Papua gitu? <laughs> oh iya, ibu saya orang Sunda, bapak saya orang Palembang. Hah, ngapain sekolah di Malang? <laughs> <laughs> yeah. Makanya okay. kayak krisis identitas gitu. Krisis identitas ya. Uh -uh. Tetapi. Uh, ketika Ananda meng menyatakan diri mungkin krisis identitas ini uh, sesuatu yang negatif apa yang positif ini? Uh, menurut saya itu positif. Oke. Okay. Uh, karena apa namanya? Uh, saya punya banyak pengalaman yang bisa dic diceritakan ke orang lain gitu yeah. tentang krisis identitas saya kan. E, kalau kenalan kan orang lain saya dari saya dari sini. Yeah. saya ini kan kalau saya bisa dibilang saya saya dari Papua. nggak mirip orang Papua. Yeah. <laughs> Ibu saya orang Sunda, bapak saya orang Palembang. Yeah. Bisa nyantol di Papua gitu. Yeah, yeah, yeah. Terus bisa kenapa bisa sekolah di sini? Kenapa bisa sekolah di situ? Hmm. Nah. Jadi dengan kan banyak hal yang aduh ya, diceritakan di buku ini ya. Iya. Yeah. Uh, sisi lain yang menarik yang ingin disampaikan kepada pembaca melalui buku yang anda, Anda tulisnya apa? Uh, mungkin lebih ke Fiksinya bagaimana hmm. cara kamu Berimajinasi terus dituangkan Untuk memotivasi orang lain Bagaimana cara membuat karya gitu Iya yeah. uh, Jadi apa namanya Itu buku Norantau Itu juga nggak semata-mata saya tulis kisah hidup saya tapi saya sisipkan beberapa uh, cerita fiksi di balik itu mungkin bisa menginspirasi atau membuka pikiran banyak orang tentang itu. Jadi uh, kebebasan ber berpikir, berpikir, berimajinasi di ya. sini yang ditawarkan ya. Uh, kalau dalam pengalaman pribadi merantaunya ini ada nggak sesuatu apa ya yang tidak bisa dilupakan dalam pengalaman merantau ini ya? Hmm, ya apa ya pak? Banyak sih ketemu orang baru salah satunya. Iya iya. iya. Kan saya orang Papua enam tahun nggak nggak enam tahun dari lahir sampai lulus SD sih Jadi mm. saya kenal karakteristik orang Papua kayak gimana. Terus orang-orang mm. di sana kayak gimana. Terus tiba-tiba pindah ke Jawa ke kuningan kaget. Ketemu mm. orang Jabodetabek, ketemu orang Indramayu, ketemu orang Medan Sumatera. Yang kebetulan ya berbeda uh -huh. karakternya ya. Terus habis itu saya ke Malang lagi ketemu banyak orang lagi orang Malang orang <tuk> Surabaya Jawa Madura ya, Jawa, Madura <tuk> iyi, jadi iyi. wah banget ternyata Indonesia tuh luas iya <tuk> <tuk> iya Indonesia sekali kemudian ada nggak pengalaman yang sangat apa ya menggugah hatimu ketika saat merantau ini uh, lebih ke lebih ke saya kalau misalnya apa namanya E, merantau tuh ada alasannya juga. Hmm. E, orang tua saya kebetulan ngedidik saya dalam bidang pendidikan tuh keras banget, khususnya yeah. bapak saya. Jadi ayah waktu itu nawarin ke sekolah ke luar Jawa, saya mikir kenapa enggak? Entah enggak dimarahin ayah lagi kan. Ya kabur ke Kuningan mondok. <laughs> Ternyata di pondok lebih keras. <laughs> Padahal maunya anu ya, melarikan diri dari kerasnya didikan orang tua ayah. ayah. Masuk ke pondok pesantren, tambah keras lagi. <laughs> Terus kita banyak ketemu orang-orang yang senasib gitu, hmm. yang sama-sama kayak teman saya dulu banyak dari Kalimantan, Sumatera gitu, dan mereka mungkin eh, sama kayak saya nasibnya, sama-sama iya. perhantau nah, gitu. Ya. Ha -ha. E, lalu ketika di ini, mungkin pengalaman pertama ya dari Papua langsung ke Kuningan itu kan jauh ya. Iya. E, itu hal apa yang berkesan? sesuatu yang nggak mengenakan... mungkin ada kah di situ. Uh, jujur saya kalau SMP itu sering dibully... tapi hmm. ya bodoh amat tah urusan mereka bukan urusan saya. Yeah. Uh, karena mungkin karena saya minoritas di sana yeah. orang buah-buahan sendiri mungkin sering dikata-katain, sering dikecil-kecilkan, yeah. tapi ya, untuk ya, menghadapi itu gimana? Menguatkan... Tidak peduli, cuek. Cuek gitu. <laughs> uh -uh. Jadi lebih ke tidak peduli atau cuek toh juga kalau uh, menurut saya apa kalau misalnya kamu bisa menerima dirimu apa adanya, hmm. menerima kekuranganmu, orang lain ngejek kekuranganmu juga kamu bisa menerima dirimu karena itu memang kekuranganmu. Hmm. Jadi kita nggak usah ambil pusing toh emang kita begini. Oke okay, oke. Okay. Jadi ya kita harus menerima dulu diri kita hmm. apa ini. Orang lain bilang apa? Cuek Bu, cuek, bu amat <laughs> emang aku gini kok. <laughs> iya iya iya. Gak diambil hati gitu. Gak diambil hati. Okay. Tapi Kondisi semacam itu, penyikapan seperti itu, akhirnya bagaimana terhadap uh, teman -teman? jujur waktu SMP itu bisa dibilang karena saya angkatan hancur. Hmm. Uh, jadi itu kami punya tradisi gitu, setiap angkatan tuh harus nghasilin Hafiz Quran minimal bertingkat. Nah kebetulan angkatan saya cuma nghasilin satu, hmm. jadi. Apa, apa, eh, uh, jadi waktu itu saya bikin buku, jadi saya kayak merasa penyelamat gitu, enggak hmm. cuman ngasilin satu hafiz, tapi ngasilin penulis juga, dan itu hmm. belum pernah di angkatan lain. Oh, jadi, dengan karya tulisnya ini yang di SMP ini, judulnya apa? Karya tulis itu, itu, imajinasi imajinasi <laughs> Tapi ini juga merupakan kebanggaan dari angkatanmu juga ini ya. Iya. Oke. Lalu kembali ketika di SMA ya. Ketika memasuki SMA dan masuk ke Gubuk Literasi ini, ini hal positif apa yang didapatkan? Eh uh, jujur kita bisa ketemu banyak orang baru, banyak pengalaman baru juga guru-gurunya juga mendukung hmm. kita untuk berkarya jadi kebebasan kita untuk berkarya itu didukung gitu iya, iya. E, salah satunya itu ada event tumpah aksara di mana kita disuruh bikin buku emang ditargetkan A -a, ya. emang ditargetkan hmm, gitu iya. antara novel kumpu, antologi puisi sama antologi cerpen hmm. nah kebetulan saya minatnya di novel saya bikin novel oke jadi ini mungkin terakhir ini anda ya kedepannya Apakah akan terus menggeluti, tulis menulis ini atau gimana? Uh, mungkin menulis bagi saya itu salah satu wadah saya untuk menuangkan isi pikiran saya. Jadi, mungkin bisa jadi saya bakal lanjut terus tulis menulis. Enggak mm -hmm. uh, berhenti di situ, soalnya kan menulis itu bisa mengubah pemikiran orang lain gitu. Okay. Dengan tulisan itu, orang lain bisa membaca terus, akhirnya eh uh, pikiran orang lain tentang suatu apa kejadian atau benda bisa berubah perspektifnya gitu hmm. dan itu kalau misalnya hal positif bernilai pahala jari Wah itu memang kekuatan tulisan Tulisan di situ ya oke uh. oke okay. okay, sekali lagi yang terakhir ini uh, bagi teman-teman yang adik kelas dan sebagainya pemirsa yang belum memulai mem, mempunyai karya, misalkan nih. Ini motivasi apa yang ingin disampaikan? Eh, uh, banyak-banyak belajar. Aku tahu kalau kalian itu penuh dengan imajinasi, imajinasi ide-ide gila. Hmm. Cuman, uh, cara kalian menuangkannya itu bagaimana? Itu yang harus kalian pelajari banyak jujur aku kalau nulis juga ngalami banyak masalah tentang mulai dari diksi hmm. penerapan katanya Bagaimana cara bisa menjadi menarik dibaca hmm. yeah. nah, itu kalian pelajari lagi dengan cara membaca buku hmm. jujur saya banyak-banyak membaca saya bisa paham cara menulis yang bagus tuh gimana dari membaca buku hmm. jadi banyak-banyak membaca buku supaya wawasan kalian luas terus pemikiran kalian tentang suatu objek atau kejadian itu enggak itu-itu aja kalian bisa berpikir ke sudut pandang yang lain gitu hmm. Jadi mungkin itu aja deh Oke. Jadi perbanyak, perbanyak membaca. membaca Nah ketika Ananda ini sering baca uh, Karya siapa yang sering menjadi inspirasi Ananda ini? Jujur Terelie, terelie. <laughs> Karena bukunya tuh fiksi Tapi di, dari fiksi itu kita bisa menyimpulkan sesuatu atau konflik gitu dia kadang biasa ngambil konflik-konflik dari negara kita, tapi hmm. di ada dipresetin seperti oh, namanya oh, atau oh, mungkin yeah. kejadiannya gitu. Jadi kita bisa berpikir, oh penjahat, misalnya penjahat, penjahat itu nggak mau moro-moro jahat karena suatu hal. Jadi yeah. kita nggak berpikir dari perspektif orang baik, oh orang ini jahat membunuh. Tapi kita juga bisa berpikir dari perspektif orang lain, penjahat juga dia membunuh karena apa, hmm. <laughs> uh -uh, gitu. Jadi di situ keunikan pergolakannya ya iya. dari Tere Liye ya, uh -uh. yang banyak menginspirasi Ananda Rizki iya. ya. Dan fiksi juga ya Fiksi. Baik pemirsa Sisma TV yang berbahagia, ya, terima kasih Ananda Rizki ya, banyak yeah. informasi yang menginspirasi dari Obrolan kita yang singkat ini. Iya. Mudah-mudahan banyak manfaat yang dapat diterima oleh pemirsa. Iya. Oke pemirsa SMA TV yang berbahagia. Demikian tadi obrolan kita dengan Muhammad Rizki Ramadhani. Siswa SMA Islam Sabda Malang Boarding School yang telah merilis salah satu buku, yaitu novel dengan judul "Rantau dari Komunitas Gubuk Literasi SMA Islam Sabda Malang Boarding School," semoga dapat menginspirasi kita semuanya, dan sekali lagi banyak membaca kunci sukses menjadi seorang penulis yang atraktif. Saya Mas Kulati, beserta seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Tetap semangat, mudah-mudahan puasa kita di bulan ini di Ramadan 1444 Hijriah ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sisma TV mendidik membangun peradaban dunia. Wallahul ila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.